Dar. Dar 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 dar. Nah. Oke, guys. Kaset channel balik maning, guys. Halo guys, Kacet kembali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Lur. Gimana kabarnya? Semoga sehat sukses selalu, Lur. Tetap dalam lindungannya, dimurahkan rezekinya. Oke, Lur, di video kali ini Kacet mau berbagi tentang rumah burung walet, Lur. Tentang rumah burung walet. Ini Kacet berbagi saja, tidak menggurui. Ini Kacet mau berbagi tentang caranya atur itu, guys ya, tata ruang turunnya burung, guys ya, turunnya apa, burung walet dari tingkat atas sampai bawah-bawah. Nah, seperti itu. Ini Kacet berbagi saja, guys ya. Ini Kacet bikin gambar atau skemanya buat contoh saja, nanti di video belakang Kacet bagi skemanya itu per tingkatnya, guys ya, sampai per tingkat, kalau 1 atau 2 atau 3 atau sampai 4 tingkat. Nah, nanti seperti apa turunnya. Nah, ini cara Kacet, guys ya, bukan apa, Kacet pun belajar, tidak menggurui, Kacet pun belajar. Ini cara, ini cara yang biasa Kacet terapkan ya, karena rumah burung walet itu banyak cara, guys ya, di segi tata ruang, di segi lubang LMP, di segi turun per tingkat, itu banyak caranya, guys. Nah, seperti itu. Ini Kacet berbagi cara yang Kacet terapkan atau cara Kacet yang Kacet pakai, guys ya. Nah, seperti itu. Oke, guys, ini Kacet bikin gambaran rumah burung, apa ini, sekali ini saya bikin per tingkat, guys ya. Ini yang standar itu biasanya rumah burung itu kebanyakan paling banyak itu 4 tingkat, guys ya. Nah, Kacet sini pun paling banyak pun 4 tingkat, nggak ada yang 5 tingkat. Nah, 4 tingkat atau 3 tingkat atau 2 tingkat atau 1 tingkat. Nah, seperti itu. Ini Kacet mau bikin buat 4 tingkat, guys ya. Nah, nanti turunnya burung itu di sebelah mana, ikut mana. Nah, seperti itu. Oke, guys, ini dari pertama tingkat. Ini Kacet bikin kotak dari pertama tingkat ya. Ini pertama tingkat, ini kedua tingkat. Nanti saya tulis. Ini ketiga tingkat, ini keempat. Nah, ini 4 tingkat, guys ya. Oke, ini tingkat 1, tingkat 2, tingkat 4, tingkat 3, sorry. Ini tingkat 3, ini tingkat 4. Oke, tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4. Ini mau tahu depan belakangnya, guys ya. Sini belakang. Nah, ini belakang, sini pokoknya semua belakang, sini depan. Nah, sini depan. Nah, seperti ini. Ini depan, sini belakang, belakang. Pokoknya yang di sini ini, nah, yang di sini ini belakang ya. Nah, ini nanti ikut depan. Nah, ini depan, ini belakang, ini depan, ini belakang. Nah, seperti ini. Hadapnya itu nanti jadinya seperti ini, guys, rumah burungnya. Nah, seperti ini. Oke, sekarang dari start sini, guys ya, paling pertama sini, paling, oh, ini ukurannya, guys ya. Ini Kacet kan sudah bikin videonya yang awal, mulai dari bikin rumah burung sampai tata ruang, sekarang ruang turun, guys ya. Nah, sekarang ruang turun ini Kacet berbagi saja, karena ruang turun burung walet itu banyak caranya, guys ya. Nah, ini Kacet
berbagi cara kajet yang kajet pakai, guys ya. Nah, seperti itu. Oke, ini dari tingkat atas. Tingkat, waduh, keliru, guys. Terbalik, guys ya. Ini tingkat yang sini ini tingkat satu, guys ya. Terbalik, sorry, guys. Sorry, terbalik. Ini karena berurutan. Nanti biar senang, guys. Yang sini tingkat 4 ya. Ini tingkat 4, tingkat 3, tingkat 2, tingkat 1. Ha, seperti itu, guys. Sorry, sorry. Karena kalau kita mau bikin rumah burung itu pertama dulu kita bikin itu dari atas, guys ya. Dari setat lubang LMB sana turun. Nah, seperti itu yang pas, guys. Sorry tadi silap ini. Keliru. Oke. Sekarang ini dari tingkat atas sendiri, tingkat 4. Ini ukuran RBW ini kajet kan sudah bagi tahu minimal itu 15 meter. Nah, 15 meter kali 6 meter, guys ya. Nah, ini semua sama 15 kali 6. Nah, kenapa kok seperti ini? Nah, ini 15 kali 6 nanti turunnya burung itu buat turun burung. Nah, turunnya burung itu bisa sampai ke tingkat 1 sini, guys ya. Tingkat 4 ini bisa ke tingkat 1 sini. Ini kalau yang satu arah, guys ya. Kalau yang lubang, nah ini nanti jadi bingung nanti, guys. Ini kajet bikin cara ini sajalah. Nanti panen banyak cara, guys ya. Ini cara ini pokoknya cara yang kajet berbagi ini nanti turun burungnya itu per tingkat bisa sampai di sini. Kalau rumah burungnya 15 kali 6. Kalau pendek nanti nggak bisa sampai sini, guys. Nah, seperti itu. Oke. Sekarang kita bagi dari awal saya bikin itu tata ruang pertama itu dari lubang LMB. Nah, seperti ini. Nah, ini lubang LMB ya. Ini lubang LMB, kita potong di sini. Lepas itu di sini. Nah, ini 3 meter, ini 3 meter kan sudah dapat 6 meter, guys ya. Ini 3-3 kan sudah 6. Nah, 15 dikurangi 6. Mananya masih ada berapa? 9. Nah, sini masih ada 9 nanti buat ini. Nah, buat 3 ini, 3 tingkat ini. Oke, sudah, guys ya. Ini lubang LMB pertama masuk burung itu dari sini. Nah, ini depan ya. Nah, ini depan. Nah, depan di sini masuknya dari sini LMB terus. Nah, ini ruangan sebelahnya, ini ruangan tingkat 4 atas sendiri. Nah, ini burung bisa masuk terus pergi sini, guys ya. Nah, dimana nanti kalau burung itu bisa turun. Nah, ini pakai cara kajet, guys ya, karena banyak cara, guys ya. Nah, kalau kajet punya cara itu nanti dari tingkat 4 ini turun ke tingkat 3 ini di sini, guys. Nah, di sini. Nah, di sini rapatkan di sini bisa, agak depan sedikit sini bisa. Nah, sini turunnya burung. Nah, di sini turunnya. Nah, karena ini sekatannya kan di atas, nanti apa lubangnya ini dirapatkan sini, ini apa buat turun burung plus bikin tangga, guys. Nah, seperti itu. Ini ada fungsinya dua, bisa apa buat tangga sama turun burung sekali. Nah, seperti itu. Nah, buat tangga sama buat turun burung sekali. Oke, sudah. Ini 66. Ini lubangnya ini enggak usah besar-besar, guys ya. Lubangnya ini lebarnya lebarnya itu 1,5 meter saja lebarnya. Ya betul, lebarnya 1,5 meter saja, panjangnya 2 meter saja. Itu sudah cukup panjang 2 meter. Kalau bikin tangga sama turun burung itu sudah cukup, guys. Oke, guys ya. Mananya ini kalau 2 meter kan masih ada 1 meter di depannya sini. Kalau kita 3 meter. Nah, seperti itu. Mananya kan enggak habis sampai 3 meter habis di sini. Kalau dihabiskan pun bisa juga. Kalau biasa bangunan itu contohnya itu seperti ini ya. Kalau bangunan itu kalau seperti ini. Nah, biasanya kalau di kita sekat, kita bikin bangunan itu biasanya kalau per tingkat itu ada beamnya, guys ya. Ada itu
apa semennya yang keluar ke bawah itu namanya apa itu? Nah. Pokoknya ada semennya yang apa buat tahan ini dak ini. Per tingkat ini kan biasa ada sekatannya 1 2 3 4. Tengok berapa tingkat, guys ya. Berapa panjang cara sekatnya ini, guys. Nah, seperti itu. Kalau bikin rumah burung, kalau rumahnya 15, kalau bisa itu per 3 meter, guys ya. Per 3 meter itu dibikin beam panjang, pin seperti biar kuat. Nah, lantainya itu biar kuat. Nah, nanti kalau mau buat potong-potong ini seperti ini senang. Potong apa ini? Potong ruangan ini senang nanti. Nah, seperti itu. Oke, sudah. Ini mananya di sini ini kan ini 9. Sampai habis kalau 3 meter itu 9. Mananya ini kan enggak ada 9 ini, baru baru berapa ini? 6 7 8 baru 8, sini ada 1 meter lagi. Nah, itu fungsinya bisa buat jalan, bisa buat pokoknya kalau saudaraku mau dihabiskan bisa. Kalau ukuran paling kecil segini saja, guys ya, 2 meter kali 1,5. Nah, seperti itu. Ini sudah ya. Lubang turunnya itu di sini dari tingkat 4. Lepas itu yang tingkat 3, guys ya. Nah, tingkat 3 ini. Tingkat 3 itu ini yang enggak banyak sekatan, guys ya. Kita sekat seperti ini saja. Nah, ini tingkat 3 kita sekat juga seperti ini. Sekat seperti ini, jangan dihabiskan. Nah, lepas itu ini tadi kan di sini di 9, guys ya. Hitungannya kalau kita potong 3-3 kan di 9. Mananya di 9 meter sini. Nah, di 9 meter sini. Sini 9, sini tinggal 6, iya kan? 9 sama 6 kan 15. Nah, mananya yang dari depan sini? Nah, ini. Ini kan sudah kena 9 ini. Sampai beam ini. Nah, tapi lubangnya ini enggak sampai 9, guys ya. Lubang turunnya ini lubang turunnya ini panjangnya bikin 2 meter, lebarnya 1,5. Nanti aja bikin skemanya. Nah, mananya kan ini di sini kan yang dari depan kan sudah kena 9, nanti di sini belakangnya 6. Nah, ini nanti berurutan, guys ya. Tangga dan lubang ini bikin tangga itu satu arah, guys ya. Terus dari bawah itu lurus ke atas lubangnya. Nah, seperti itu. Pokoknya dari tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4 tuh nanti lubangnya turun itu terus berurutan turun bawah seperti itu. Nah, yang baik itu seperti itu, guys ya. Seperti itu bisa, kiri kanan bisa, tapi yang oke itu kalau mau bikin lubang turun itu seperti itu, lurus saja. Nah, mananya hitungannya kan seperti ini, turun pertama, turun kedua, nanti terus urutannya seperti ini. Terus sampai habis ini, sini kan sudah enggak ada ini. Tingkat 1 ini kan sudah bawah sendiri. Nah, ini mananya dari sini seperti ini. Nah, ini sorry guys ya, ini sekatan ini kita sekat yang dari lubang turun ini. Lubang turun ini kita sekat tutup mati. Nah, nanti ini bisa burung di tingkat 3 sini bisa munyer di sini. Ini dipotong guys ya, sorry ini enggak jadi ini. Nah, ini mau ada ruangan buat masuk sebelah sini. Nah, seperti ini. Nah, seperti itu. Mananya tingkat 4 ini burung bisa turun, bisa apa? Terus ke sini. Nah, tingkat 4 atas sendiri masuk dari sini terus ke sini, bisa turun bawah. Dan sudah turun ke tingkat 3, nanti bisa turun lagi ke tingkat 2 sini, yang ini lubang ini. Nah, dia bisa terus masuk di sini. Nah, sampai belakang sini. Nah, seperti ini, yang ini dari depan lubang sini kita tutup mati, guys ya. Nah, seperti itu. Nah, burungnya nanti biar berhenti di sini, biar apa keluar balik pergi sini. Nah, seperti itu. Oke, sudah, ini tadi 6. Ini sama, guys ya, lubangnya sama ini. Nah, lepas itu di tingkat 2-nya ini sorry guys, di tingkat 2-nya ini kita sekat sama seperti ini, jangan dihabiskan. Nah, seperti ini, sini ada ruangan, kita sekat 2 dulu. Lepas itu sini kan
ada 6 lagi tadi guys ya, kita potong ini tinggal 3. Sini sini sudah las guys ya, paling belakang. Nah, ini 3 meter sudah. Nah, sini buat lubang turun di sini. Nah, seperti itu. Nah, ini sudah boleh 15 meter ini sudah boleh buat turun burung sampai 4 tingkat. Nah, seperti itu. Yang ini yang bawah ini sudah enggak bisa di lubang lagi, sudah bawah sendiri guys ya. Nah, seperti itu. Enggak buat lubang turun lagi. Lubang turunnya terakhir di sini, di tingkat sini. Nah, ini burung nanti kan sini kan masih ada setan lagi 3 kan. Kalau 3 itu masih oke lagi, dia burung nanti bisa pergi sini, pergi sini, masuk sini dan bisa turun masuk di sini. Nah, sudah. Dan sini paling bawah sendiri kalau bisa jangan kosong seperti ini guys ya. Kita sekat seperti ini. Nah, kita sekat tengah saja biar pusing burung ini. Mananya ini kan jadinya lain, ini sudah lain, ini sama. Tapi ini kan ruangannya nggak sama, sini panjang, ini agak pendek sedikit. Nah, yang ini nanti burung biar seperti ini guys. Nah, biar seperti ini. Karena kalau apa lain-lain ruangan itu kita boleh tahu guys ya, nanti burung itu mau duduk suka di mana. Nah, nanti itu boleh apa buat kita belajar sama itu burung guys ya. Nah, seperti itu. Kalau dia suka yang seperti ini, kita buat seperti ini. Kalau dia suka yang apa ruangan seperti ini, kita buat seperti ini, seperti ini. Nah, seperti itu. Nah, itu ruangan itu kalau bisa, kalau 4 tingkat itu jangan bagi sama semua guys. Kita coba bikin per tingkat itu lain-lain caranya guys ya. Nah, seperti itu. Nanti biar apa burung apa itu kita tahu burung itu sukanya apa bersarangnya itu di mana. Nah, ini saya gambarkan, ini agak panjang sedikit guys ya. Saya gambarkan yang senang guys satu arah, nanti biar apa saudaraku lebih paham. Ini tadi kan 4. Ini 4 agak bingung. Ini yang saya gambarkan satu arah ya. Satu arah nanti senang ini. Seperti apa kalau satu arah jadinya? Nah, seperti ini. Ini depan. Ini belakang. Oke, ini satu arah ya. Ini hitungannya kita sekat seperti ini. Ini satu arah kita lihat dari atas sendiri guys ya, dari tingkat paling atas sendiri, paling tingkat paling apa atas sendiri, paling atas sendiri. Kalau 4 tingkat, nah, kita lihat hitungannya ini enggak ada atapnya, enggak ada tutupnya, kita lihat dari atas sendiri. Nah, ini lubang LMB. Ini tadi kita sekat seperti ini. Nah, seperti ini yang atas. Oke, lepas itu lubang turun ini gadget bikin skema buat lubang turun guys ya, tingkat 4 sampai tingkat 1. Nah, oke, pertama lubang itu di sini. Nah, di sini. Pertama lubang di sini. Lubang turun ya. Nah, ini lubang turun dari tingkat 4. Kedua. Nah, ini kan ada lebih lagi, ini tadi kan 2 meter, enggak habis sampai depan sini. Nah, ini hitungannya gambaran tingkatnya guys ya. Nah, ini gambaran tingkatnya. Nah, kedua itu sini. Ini yang ini tingkat pertama, tingkat 4. Nah, ini lubang tingkat 4. Yang kedua, kedua. Nah, sudah ini enggak sama enggak apa-apa, guys. Nah, seperti ini gambarannya. Nah, gambarannya turun itu seperti ini kalau kita apa? Luruskan per tingkatnya. Nah, ini tingkat 3, tingkat 2, ini tingkat 1. Nah, sudah. Jadinya ini nanti derek guys ya, dari bawah itu lurus. Kita bisa buat tangga plus buat turun burung. Nah, seperti itu. Jadinya senang guys, gak terlalu banyak lubang di sini, gak usah bikin lubang baru. Ini cara kajet guys ya. Cara kajet itu seperti ini yang kajet terapkan. Sebenarnya kan banyak cara guys ya. Ada yang bikin ini contoh saja, ada yang bikin apa? Bikin lubang turun itu di sini saja. Nah, ini kalau lubang LMB. Nah, biasanya kalau yang kajet tahu ya, ini kajet nggak pernah pakai cara ini. Nah, biar nggak tahu kalau sini lubangnya
turun itu masuk di dalam ruangan itu nggak tahu di sini atau di sini atau di sini. Nah, semua di sini guys, semua itu dari depan sini. Nah, ini ditutup sampai tingkat 1 sampai atas tingkat 4 itu ditutup, dibikin lubang lar semua masuk sendiri-sendiri. Nah, seperti itu. Nah, ada yang bikin seperti itu, ini gambaran saja seperti itu. Nah, ini contoh saja, kajet biasanya pakai cara yang seperti ini. Turun satu arah seperti ini, ini turun satu arah, ini bisa buat plus tangga. Nah, seperti itu. Oke guys ya, ini kajet hanya berbagi karena lain ladang itu lain belalang guys ya, gak sama. Nah, seperti itu. Ini skema buat turun burung itu, kalau kajet biasanya itu yang oke, yang perkembangan burungnya oke itu satu arah seperti ini guys ya. Nah, seperti ini oke. Nah, seperti itu. Ada yang lubangnya kadang zigzag itu, satu di sini, nanti di tingkat bawahnya di sebelah sini, tingkat bawahnya di sebelah sini. Nah, seperti itu ada. Nah, kajet pun ada yang seperti itu guys, tapi kadang perkembangan burungnya itu kurang, turunnya itu di atas ada burung tapi di bawah itu kurang guys. Nah, seperti itu. Tapi kalau cara seperti ini itu tingkat 4 2 3, sampai bawah itu kebanyakan diisi burung. Nah, seperti itu, burungnya bisa langsung sampai bawah. Nah, seperti itu. Oke guys ya, sorry guys, ini kajet agak pilek selesma, hidungnya tersumbat. Ini kajet hanya berbagi, tidak menggurui, kajet pun belajar. Ini cara, ini pokoknya cara yang kajet terapkan guys ya, turun apa, buat turun burung itu cara kajet itu biasanya seperti ini. Nah, seperti ini buat turun burung, gambarannya itu seperti ini. Jadinya itu tingkat nanti ini kan 3 meter, lepas itu ini di yang ini di 6 meter, yang ini di 9 meter, ini di 12 meter. Nah, ini kan ada 3 meter lagi, ini kan semua panjang kan 15. Nah, seperti ini guys. Maksud nanti yang lubang turun pertama dari atas itu di apa, bangunan tengah apa, pokoknya di tepi sini, yang tepi dinding sini yang apa, ukuran 6 meter, depannya itu 9 meter, pergi belakang guys ya, sini kan depan. Nah, seperti ini. Terus depannya seperti itu guys. Oke. Nanti kajet bikinkan skemanya guys ya. Oke, cukup segitu saja guys ya. Terima kasih untuk semua saudaraku yang sudah mendukung support kajet channel. Matur thank you. Kajet akhiri, wassalam.